Pasal Allah Ta'ala dah sayang ke. Yuhibbullah, Allah sayang. Di Afghanistan, di Afrika Utara, gitulah orang semayang malam tak takut langsung kepada makhluk. Pasal apa? Barang siapa takutkan Allah Ta'ala, makhluk akan takut kepada dia. Ha, so, cuba kita tuan-tuan amalkan begini. Ya amanul khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanul khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya amanul khaifin, najina mimma nakhaf. Wahai Tuhan yang mengamankan orang yang takut, amankan kami daripada apa yang kami takut. Wahai Tuhan yang mengamankan orang yang takut, sejahterakan kami daripada apa yang kami takut. Wahai Tuhan yang mengamankan orang yang takut, lepaskan kami daripada apa yang kami takut. Ha, lepas sembahyang, baca tiga kali. Dan saya ijazahkan terus tuan-tuan mengamalkan. Ya, ya aman kha, ya aman khaifin, aminna mimana khaf. Ya aman khaifin, salimna mimana khaf. Ya aman khaifin, najina mimana khaf. Ha, cuba amalkan tiga kali. Ha, ya. Bimbang-bimbang apa yang takut, tapi Tuhan amankan kita daripada apa yang kami takut. Himau ke datang, itu sebabnya satu hari, Anas bin Malik, zaman Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, Hajjaj ni maksud orang yang terlalu zalim. Silap bunuh saja, silap bunuh saja. Kerajaan Islam macam tu, tapi pemimpinnya zalim. Maka satu hari dipanggil ni Anas bin Malik. Orang takut sangat dengan dihajar sini. Datang dia. Nah, bukan. Dia duduk rumah, dia tak pergi. Datang hajar ke rumah dia. Pasal dia tak nak pergi, tak nak pergi ke, dijemput, diarahkan pergi ke jumpa Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Dia duduk rumah, menjuntai kaki dia kan, beranda dia. Datang Hajjaj. Kau tahu dia tu, wahai Anas, apa aku nak buat pada kau? Kata Anas, kalau aku tahu lama aku disembah kau. Berani dia. Orang tak berani. Dah lama aku sembah kau, dia kata. Kata pengikut dia, pancantas leher dia je. Kata di pengiring-pengiring dia, cantas leher dia. Dia pun datang ke depan, undur balik dia. Rupanya hebat Anas bin Malik. Dia pun tanya, apa ilmu kau pakai, wahai Anas? Apa Anas kata? Aku ada ilmu yang diajar oleh Rasulullah SAW yang aku takkan mengajar kepada sesiapa selepas kau mati, baru aku ajar. Berani tu dia. Selepas kau mati, baru aku ajar. Lepas bila dia nak rapat ke depan, dia nampak rimau di atas kepala Anas. Nganyu mulut dia. Tu dia undur. Haa, itu orang takut entahlah. Ada amalan itu. Amalan dia adalah. Tapi yang paling penting, kalau beramal tak jadi. Tapi dia, kalau pakai ayat tak jadi, dia beramal. Dia hidup 120 tahun umur dia. Ha. Dia minta Nabi SAW supaya panjangkan umur dia. Supaya Allah Ta'ala panjangkan umur dia, panjang 120 tahun. Itu hebat. Pasal amalan dia. Orang pun tak banyak. Sebab dia kata, kalau takutkan kepada Allah, makhluk takutkan kepada kita. Ha. Tak takut kepada Allah Ta'ala, manusia pun tak takut kepada kita. Ha. Ha, itu yang kedua. Habis.